Selamat datang di channel Yon Historia. Pada video kali ini, kita akan membahas silsilah keturunan Avatar Aang di seri Avatar The Legend of Korra. Hubungan romans antara Aang dan Katara sebenarnya sudah terlihat sejak Avatar The Last Airbender. Namun, karena waktu itu mereka masih bocah, jadinya mereka belum sampai menikah. Hingga berdirilah negara baru yang bernama United Republic of Nations. Mungkin di masa pendirian atau masa sesudah itu, mereka baru menikah. Setelah menikah, beberapa ratus minggu kemudian, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Bumi, Kaya, dan Tenzin. Pertama, kita bahas Bumi terlebih dahulu. Sekilas namanya mirip Bumi yang ini. Maksudnya yang ini. Bumi merupakan orang terkocak dari 3 bersaudara tersebut. Pada awal kemunculannya, ia belum bisa mengendalikan elemen apapun. Hingga pada book 3, akhirnya ia jatuh ke dalam jurang dan tanpa sengaja berhasil mengendalikan udara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, ia menjadi murid Tenzin bersama pengendali udara baru lainnya. Yang kedua adalah Kaya. Kaya merupakan satu-satunya anak perempuan dari pernikahan Aang dan Katara. Dan ia merupakan pengendali air. Sebagai seorang pengendali air, tentunya ia juga mewarisi ilmu penyembuhan dari ibunya. Pada masa mudanya, Kaya menjadi tabib dan berkeliling dunia. Hingga akhirnya, ia tinggal di Kutub Selatan bersama Katara. Sekarang, kita bahas anak ketiga dari Avatar Aang, yaitu Tenzin. Tenzin adalah satu-satunya anak Aang yang bisa menguasai pengendalian udara saat muda. Dan karena hal itu pula, ia akhirnya memikul tanggung jawab yang berat untuk melestarikan kebudayaan nasional para pengendali udara. Tenzin memiliki seorang istri yang bernama Pema. Pema merupakan seorang non-bender. Dan dari pernikahan mereka, lahirlah 4 orang anak, yaitu Jinora, Iki, Milo, dan Rohan. Jinora adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia sangat ahli dalam memakai mode dunia lain, atau bisa disebut dengan dunia roh. Ia dapat dengan mudah keluar masuk ke dunia itu, dan kemampuan itu dapat ia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain atau untuk memata-matai musuh. Selain itu, pada usia yang sangat muda, Jinora berhasil mendapatkan tato panah, yang menandakan bahwa ia telah menjadi master pengendali udara. Selanjutnya, ada Iki. Iki adalah adik dari Jinora. Dari penampilan fisiknya, ia lebih mirip ke ibunya. Iki nantinya juga akan membantu Korra dalam belajar pengendalian udara. Dan dari 4 bersaudara, Iki merupakan anak paling baper di antara mereka. Yang ketiga adalah Milo. Milo adalah anak paling berisik sekaligus banyak komplain di antara mereka. Sebagai anak laki-laki, tentunya ia selalu merasa bahwa ia menjadi ketua tim ketika menjalankan misi. Ya, walaupun sebenarnya Jinora adalah ketuanya. Dan bocil yang satu ini selalu ingin terlibat dalam suatu aksi yang menegangkan. Dan berkali-kali pula ia sempat ditolak karena masih bocil. Dan yang terakhir adalah Rohan. Karena dia masih kecil, kalian tunggu saja sampai ia besar. Itu saja pembahasan kita kali ini tentang silsilah keturunan Avatar Aang di seri Avatar The Legend of Korra. Jika ada salah dalam pembahasan, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih. What are we doing?